Di hari pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah mendatang, Polda Bangka Belitung bersama Polres Jajaran memetakan kerawanan tempat pemungutan suara. Dari peta kerawanan TPS, sejumlah kategori TPS ditentukan mulai dari TPS yang dianggap kurang rawan, rawan dan sangat rawan, serta daerah jarak tempuhnya jauh. Untuk tempat pemungutan suara yang dianggap sangat rawan, minimal 2 personel polisi akan ditugaskan melakukan pengamanan. Sedangkan TPS kurang rawan, minimal 2 orang personil dapat mengamankan beberapa TPS. Dari masing-masing kategori, sistem pengamanan yang dilakukan berbeda, mulai dari kekuatan Polri, Linmas, dan pendukung lainnya. Kapolres sudah membagi daerah-daerah TPS itu. Ada TPS yang kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Masing-masing TPS itu sistem pengamanan juga berbeda. Berapa kekuatan Polri di situ, berapa kekuatan Limas, berapa kekuatan pendukung lainnya. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kerawanan wilayah permasalahan politik, tapi juga dikarenakan karena wilayah itu tersebut berada di tempat yang posisinya sangat jauh. Setiap TPS minimal pengamanan adalah 2 Polri. 2 Polri bisa mengamankan 1 TPS untuk daerah yang sangat rawan, tapi juga bisa mengamankan beberapa TPS untuk daerah yang rawan maupun yang kurang rawan. Diharapkan pilkada di 4 Kabupaten Bangka Belitung dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Doni melaporkan dari Bangka Tengah, Bangka Belitung.